guys, ini namanya es dawat. Es dawat, ya, guys. Kalau enggak dimakan gawat. Enggak dimakan gawat. Nah, gawat rekoan haus. Inilah obatnya, es dawat. Oke. Coba aruk dulu. Hah? Coba aruk. Nah, kita aruk dulu ya. Nah, kita lihat prosesnya aruk. Pemerataan dia. Oke, guys. Tutorial es gawat. Nah, coba kita coba ya. Di cuaca yang kayak panas kayak gini, lumayan ini. Mantap. Mie rebus dan mie goreng sama-sama menjadi masakan yang diminati wisatawan. Nah, ini kita tanyakan Mak Panggung. Mak Panggung, ini nih jauh-jauh ini apa nih? Daun apa nih? Daun gander. Ah, daun gander. Jadi menama ini mie goreng belitung hasil pakai daun gander. Ah, ini yang jauh-jauh. Kita biru mana dia? Nih pasangan dia, kita lihat Emping Seliu. Mantap. Emping dari rumah Cik Mardin. Juragan Bagu dari Pulau Seliu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya kegiatan Ngopi Kundewan itu merupakan kegiatan. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Ini tiga cewek ini kalau di Inggris namanya Charlie Angels. Tapi kalau ini di Belitung di Odoy Dewan namanya Mirebus. Nah, nih, jabatan bertiga ini Mirebus. Biasa kan sekda kan? Nah, ini Mirebus. Kopi di bawah bendera merah putih. Di bawah bendera merah putih. Pada berjalan. Lah. 2 tahun 4 bulan. Menyambut. Woi. Silahkan Pak, kalau beli 1.5.000. 1.5.000, 2 berarti 10.000. Iya, kalau untuk Bapak diskon. Diskon 3.10. Nah, dan karena Dewan, hari ini gratis ya? Iya, alhamdulillah. Wah, gratis jadi, tapi judulnya bukan nyate ke Dewan. Ngopi Kundewan. Tidak bisa ada gratis tempat sate. Iya. Karena cuma gratis ngopi aja kan? Ngopi aja yang gratis kan? Nah. Duduk luar kayak tu. Muda-muda nyajikan makanan, ratu jadi Mak Panggung. Nah, ini sajian-sajian lalapan. Ada lalapan, pasti ada sambal. Tunggu, nanti sambalnya di mana? Itu sambal tempat. Hah? Sambal belacan dari Belitung. Tuh, di mana? Oh, ini.
ketumbar. Ayam ketumbar ya. Ah. Coba aduk ke sini. Ah ini. Nih. Dapat piala ketumbar. Ini daun apa nih dia? Daun salam. Daun salam. Penyedap rasa. Ini tuh apa? Ah. Sip. Bing. Apa namanya sambalati? Sambalati. Eh kerang ini. Atas rahmat dan ridhonya pada hari ini, hari Rabu 10 Mei 2023, bertempat di halaman kantor DPRD Kabupaten Belitung, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun dalam rangka halal bihalal tahun 1444 Hijriah. DPRD Kabupaten Belitung bersama dengan partai politik dan pemangku kepentingan pemilu tahun 2024. Pertama, izinkan saya menyapa selamat pagi kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Belitung, Bapak Ansori. Kemudian di sana ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Bapak Budi Prastio dan Bapak Hendra Pramono. Ini Dawat. Terima kasih. Selamat pagi. Panas-panas gini. Mantap. Ya. Oke, ngambil sendiri. Nih, mantap nih. Nah, di mana? Ini Dawat makanan khas Belitung. Ini es Dawat, ini Ayu. Ini Dawat. Ini Ayu. Jadi ini Dewi. Kalau yang mencari Dawat Ayu, jangan jauh-jauh. Yeah. Ada di DPR. Iya. Yeah. Banyak no Ayu Ayu. Iya, yeah, iya. Calon anggota DPR. Tak terasa gelap jatuh. Pagi yang dingin, lalu ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Tapi kata dari pemangku kepentingan. Lalu mataku merasa malu, semakin dalam dia malu kali ini. Juga ia takut, tak kalah bernapasan di tengah pelariannya di malam hari. Menuju pagi sedikit cemas, banyak rindunya. Sedikit cuma banyak rindunya.
Renggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.